Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini saya masih berada di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta. Di Full Bis ALS Yogyakarta siang ini ada Bang Y Sabto Prabowo dan Bang Arul itu di sana itu. Siang ini adalah hari bahagia untuk kru ALS Nopin 253 ya teman-teman ya. Siang ini saya akan menyerahkan tali kasih dari hamba Allah yang berada di Cipinang Muara Jakarta Timur untuk saya serahkan kepada seluruh kru ALS Nopin 253. Sambil menunggu persiapan kru ALS Nopin 253 menuju ke bawah pohon ketapang yang rindang, saya videokan interior dari ALS Nopin 253. Halo Pak Lian, silahkan ya. Kumpul di depan ya. Oh iya iya mas, ya, mas. Siap. Pak Fuad, ya. Kumpul di depan. Ini adalah interior dari ALS Nopin 253 ya teman-teman ya. Nah, ini kru dari ALS Nopin 253 sudah berkumpul di bawah pohon ketapang yang rindang ini ya teman-teman ya. Nih, kru ALS Nopin 253 dengan cincu Pak Sangkut dan sopir dua adalah Bang Pendi. Pak Ketua. Ya, selamat siang Pak Gu. Selamat siang Pak Ketua. Ini tadi pagi saya mendapatkan amanah ya. Dari hamba Allah yang berada di Cipinang Muara Jakarta Timur, Pak Ketua. Cipinang Jakarta Timur. Iya, beliau tadi pagi transfer ke saya uang 1 juta rupiah ya. Untuk diserahkan kepada seluruh kru dari ALS Nopin 253. Ya, Pak Sangkut. Ya. Pak Sangkut. Selamat siang untuk Bang Pendi, Pak Sangkut, Pak Fuad, dan Pak Lian. Ya, ini hari ini, siang ini saya mendapatkan amanah dari hamba Allah yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Beliau memberikan tali kasih kepada seluruh kru ALS Nopin 253 bahwasanya kemarin beliau pas kita trip report atau trip silaturahmi ke Medan, kita selalu diberhentikan di masjid saat sholat atau tiba waktunya sholat. Jadi beliau
sering nonton juga. Jadi beliau menginginkan untuk memberikan tali kasih kepada kru ALS Nopin 253. Jadi langsung saja Pak Ketua, kita serahkan ini untuk yang pertama untuk Pak Sangkut. Berapa? Cincu dari ALS Nopin 253 sebesar Rp300.000. Selamat Pak Sangkut dapat tali kasih. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Cipinang Muara. Yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Timur. Ya. Semoga rezekinya lancar dan panjang umur. Amin. Terima kasih untuk Bang Sangko dan selanjutnya Pak Ketua. Ya. Ini untuk Bang Pendi. Oh, sopir duanya. Ini terima kasih Bang Pendi dapat tali kasih dari Jakarta sebesar Rp300.000. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Terima kasih kepada Bapak hamba Allah yang di Cipinang, semoga terus dapat rezeki dan diberi kesehatan selalu. Amin. Terima kasih Bang Pendi. Selanjutnya untuk Pak Buat. Oh, kenaiknya. Ya, ini apa? Sebesar Rp200.000. Terima kasih Pak Buat yang dapat tali kasih dari Jakarta. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Semoga usaha lancar selalu. Amin. Terima kasih Pak Buat. Dan selanjutnya Pak Ketua. Ya. Ini untuk Pak Lian. Oh, Pak Lian. Ya. Yang kemarin karena libur karena musibah. Iya, jadi sudah hadir lagi. Iya, jadi kemarin karena dilanda itu ya, musibah banjir juga. Dan kemarin sempat libur dua trip ini dan sudah hadir lagi. Kembali. Jadi ya. Langsung serahkan saja Pak Ketua sebesar Rp200.000. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Muara, Cipinang Muara. Ya, Cipinang ya. Muara, Jakarta Timur. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar selalu. Amin. Dan beliau juga berpesan Pak Sangkut ini untuk cincu dan semuanya. Jadi bila waktu sholat mohon diberikan waktu untuk para penumpang yang menjalankannya. Jadi setiap waktu sholat suruh memberhentikan untuk mencarikan tempat ibadah. Dan beliau juga berpesan untuk seluruh kru rajin-rajinlah beribadah. Karena dengan beribadah sholat tentunya akan membawa keberkahan dan tentunya akan selalu diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga menginginkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah dipimpin Bang Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dipimpin sholat, bukan sholat, doa untuk bepergian karena ini mau berangkat. Yang paling tua lah ini. Bang Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo bang. Oke. Jadi kita berdoa bareng-bareng. Saya pimpin saja kalau gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaullahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Silakan berangkat. Dan oke, teman-teman, demikian video siang ini dari Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Nyaman. Horas, 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 horas. Terima kasih, horas. Sudah Pak Ketua. Yo.